Aduh, film gua nggak ada yang laku lagi nih. Gimana ya? Ya, aduh siapa lagi sih jam segini? Ya masuk, 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 masuk. Bunyi nih <tuk> <tuk> Bapak. <tuk> sempit ya, kantor saya sempit ya. Pak. Halo, 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 halo. Saya Marlo. Produsen. Produser, bukan <tuk> produsen. Produsen itu biasa minyak. <tuk> Produser, Pak. Ya. Pak, saya ada. Sebentar. Bentar, Iya nanti bol. Habis. Kamu berapa lama mau ngomong kira-kira? saya ada meeting lagi soalnya. Uh, tergantung dulu sih pak. Tergantung dulu. bentar bisa. Bentar ya saya balas WhatsApp dulu. Hmm. WhatsApp apa pak? Oke bentar. Mm -hmm. Saya sebenarnya lagi grinding Dota. <laughs> uh, uh. Pak, dengerin dulu. Iya, aduh kamu kamu saya... ini siapa sih? Saya director ternama saya kenal anda <laughs> kenapa bisa ternama enggak nama saya ternama oh halo <laughs> ternama puto oh oke okay, oke okay, okay. sorry sorry saya tadi Iya. saya ada sebuah film bagus banget nih ini hasil bagus juga... banget untuk siapa untuk kamu buat semua orang Indonesia saya ini garapan pertama saya ini beda pak apa yang membedakan sih gambarnya hitam putih kok jadi hitam putih dah? Bukan Pak. Oh, nanti. Hati. nanti ini saya saya udah visioner nih. Ini akan menjadi hitam putih pertama di Indonesia yang bagus banget. enggak, enggak kemarin ada juga yang hitam putih. Enggak, enggak, enggak ah, enggak ah. Aku pukul kamu sama ya kamu. enggak, ada ini Ternye. saya pertama kali. <laughs> Oke, <Ö entrance> okay, coba jelasin dulu hitam putih. <huk> Judulnya film cinta cintaan seperti film cinta cintaan. Jatuh cinta seperti di film-film. Hmm. Oke. Hitam putih. Hitam putih pasti. Ini ada collab sama Deddy kubus kah? hitam putih <laughs> itu udah udah bungkus ya udah bungkus udah bungkus, dalam bungkus ya A -a. A bagus banget ya terus selain hitam putih aspek apa lagi yang saya harus lihat? Kenapa kamu memilihnya hitam putih gitu? Saya males color grading sih grading <laughs> color gra <laughs> grading <laughs> color grading sih saya males banget Cuman, adi, Kan karena kamu kamu kan director itu nanti yang lain saya semuanya di ini nggak ada baca. Oh ini solo karir <laughs> ya? saya ya. Aktornya udah kebayang. Eh uh, siapa ya? Belum juga sih. Belum juga. Kayaknya jadi Aul dah. Aul siapa? Aul. Tutorial hidup. Tutorial hidup. Ini mau ditonton sama siapa sih? Sama anak BKT. Anak BKT. Mm -mm. Jadi cuma di Jakarta Timur munculnya. Jaktim sama Tambun kayaknya. Tambun. Tambun Tampun. kan di Jaktim. <laughs> Iya, itu kayak cross section gitu. Enggak cross kan jak tim itu banyak, Tambun salah satunya. Emang kenapa sih bulu-bulu banget sih, Pak? Saya. Ah, saya itu ada meeting lagi ya. Jangan didorong dorong Enggak ada yang dorong, enggak <laughs> ada yang dorong. Saya tangan saya di sini. Saya tuh di sini ada meeting lagi uh -huh. sama salah satu yang mau bikin film juga. Kenapa? Kayaknya oh. kayaknya saya lebih bagus ya Kak. Ini ya, saya bacain potongan-potongan skrip yang bagus banget nih. Potongan skrip coba kayak deh. Kayak ini romansa, romansa tahun, tahun ini. Romansa tahun ini baik. Iya. Coba-coba jelasin ke saya dulu Cerita itu kayak gimana? Jadi cerita ini gini ya Pak. Alur ceritanya. Alurnya Jadi ceritanya kan beda agama terus sama beauty influencer. Ah, gimana? <laughs> beda agama sama beauty influencer. Uh, uh, terus eh, saya kayak pernah denger lagi nih cerita di mana ya <laughs> saya juga kayaknya terus coba lanjutin lu lanjutin lu uh, pacarannya berapa lama nih mereka? Eh, cukup lama sih cuma emang tiba-tiba putus aja gitu kayak kenapa Pak? alasan alasan kuat putusnya apa? ya tanya dia lah Gimana? Ini skrip kamu, ini kan skrip kamu. Eh tapi kayak cerita saya ya. Gak tahu. Lo ini kan kamu yang datang ke saya. Enggak, tapi uh, maksudnya supaya ada kayak ih dari sedihnya udah ada, oh. dari beda agamanya udah ada. Ya, personal Item banget putih. lagi ya. Ini, gimana kalau kita bikin nah, uh. endingnya kamu tuh putus karena ditinggal nikah. Kamu jangan lancang ya. Tapi boleh sih, iya kan? Naikin engagement, engagement. Karena hmm. itu sering terjadi sekarang. Bener-bener Pak. Di Tapi Japan. saya masih kurang serak sama. Saya kasih tahu dulu judulnya. ininya. Saya kasih dulu uh, pancingan-pancingan quotes-quotesnya. Iya boleh. Kalau kamu boleh. tahu nggak bedanya jam 12 sama kamu? Terus lawan mainnya bilang. Apa? Enggak tuh apa? Jam 12 itu kan kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Kurang ya? Oh, 12 siang. 12 siang. Saya udah mikir 12 malam. Oke. Okay. Menang, ada lagi. Kamu ada yang benar dong. Ada lagi. Tahu gak sih bedanya? Tahu gak sih ada tiang yang enak. Tiang apa? Itu? Tiang yang enak. <laughs> kalau saya sih pengennya tiang kenikmatan. Tapi kalau di script, <laughs> di tiang-tiang gini pasalan sama kamu. Oh benar, benar. Hmm. Nah. Emang ini kita jamet-jamet uh, yang nonton. Jamet yang nonton tapi ya. Tapi viewsnya pasti banyak. Karena ada lagi. Ada, ada lagi. Ada... Saya udah muak denger dua ya. Saya muak. Panda, Panda-panda apa yang bikin senang? Panda yang bikin senang nggak tahu tuh. Pandangin kamu tiap hari. kurang Cicak-cicak kamu... apa yang bikin aku mati? Cicak rowo. Cicak napas tanpa Tidak. kamu di di hidupku. Hah? Wow. Kay kayaknya saya yang menuduh diri deh. Iya ya, kurang kayak. <laughs> iya. Ayo dong, ini saya ada komen lagi loh sebentar lagi. Saya saya bikin apa? bikin sampai Sur suruh suruh masuk aja. Udah kamu kamu keluar dulu. Tenang oh, diem dulu. Diem kamu diem ya. Tenang aja. Uh, ini bakal menjadi sebuah film spektakuler. Iya apa? Uh, kayak kayak malam-malam kan dingin, dingin. Halo, permisi. Eh, iya, iya, yeah. Aduh, oh, ini iya, Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Gimana, gimana? Saya nggak pernah salam. Sorry, pinjam ya. ya. Saya kebetulan punya cerita. Iya, iya. Bagus juga. Judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film yang udah bisa ditonton 30 November. Saya punya jam tayang langsung. Bagus banget. Bagus. Itu kayak saya yang bikin? Oh, nggak. Beda, beda. Beda banget. Lihat dulu. Nanti lihat dulu. Lihat dulu deh. Lihat dulu. Karena jatuh cinta. Sebentar, ini kan tadi film kamu film. pegang kan? Iya. Oh, coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Ya. Jatuh cinta seperti di film-film ini tayangnya rehasinya. 30 November. 30 November. Semua orang udah bisa lihat. Astaga. Astaga. Luar biasa ya. Gak ada tulisan. Ya. Itu kan gimmick loh. Oh, gimmick. Iya. Jimmy. Ini bagus banget bagus. tuh kan? Ini film mereka. Hitam putih juga. Udah minta hitam putih. Ini hitam? Ini putih. putih. Udah jelas dong. Iya. Kamu ya. ngikutin mereka. Kamu udah, udah punya film juga? Oh, udah. Kapan tayangnya? belum tahu kan Aduh, makanya ini udah jelas 30 November di bioskop. Di bioskop kesayangan Anda. Berarti saya boleh nonton juga? Boleh, boleh. 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 Beli tiket ya? Beli tiket. Oke, okay, Iya. Eh. Ya? Jangan uh. ngarep gratisan ya. Judul film kamu tadi apa? Jatuh cinta seperti di film-film horor sih. kamu tambahin horor sekarang. Enggak. Karena ada pemainnya sekarang kamu <giranya> tambahin horor. Biar enggak plagiat. Halo, saya Nirina Zubir. Saya Ringo Agus Rahman. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment. Yes, untuk di YouTube-nya VOLIX. Mm -mm, dan, dan jangan lupa nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Mulai tanggal 30 November 2023.